Ini lokasi mulsa, jadi yang sudah dilubangi untuk tempat lubang tanaman. Jadi kita bisa lihat, ini adalah gudang-gudang yang ditutupi plastik dan diberikan lubang. Lubang-lubang tadi nanti akan ditanam tanaman pertanian. Dia akan ditanam tanaman pertanian, bisa kacang panjang, tomat, labu dan seterusnya, jagung dan seterusnya. Nah, di sebelahnya ini adalah tanah yang baru diolah, masih berupa rumput-rumput, ya, masih baru diolah, dicangkul untuk gudangnya. Sekarang di sebelah sini sudah ada gudang yang diberikan mulsa plastik. Tujuannya nanti untuk mengendalikan gulma dan menjaga kadar air tanah yang lebih lembab. Ini sampingnya ada, kita bisa lihat ini ada air ya yang mengalir. Ada air yang mengalir ini. Jadi daerah ini cukup baik untuk pertanian. Demikian melaporkan dari Ciherang, Bogor. Makasih.